berarti kita minta maaf nggak masalah ya Bu? Nggak ada masalah, tapi tujuan maafnya dalam arti tujuan maaf saya mau klarifikasi. Mana tahu ada kata-kata saya yang menyakiti hati para perawat, karena saya memang tujuan perawat saat itu. Sementara sekarang harus ada perkataan, harus pakai oknum ya. Sementara kita kan orang awam, kalau apa-apa pasti pakai katanya langsung, contohnya aja lah kan. Siapa tabrakan di sana? Polisi. Nggak pernah pakai oknum polisi. Pasti kita menyebutkan organisasinya kan. Jadi di situ aja mereka membesar-besarkan. Sebenarnya memang tujuannya ke oknum lah. Nggak mungkin semua perawat jahat, tidak mungkin dong. Saya sendiri lah dirawat sama perawat, bahkan saya memang pekerjakan perawat juga gitu. Jadi hanya ada kesalahpahaman. Jadi kalau disuruh minta maaf, saya bersedia minta maaf, tapi dengan tujuan minta maafnya mengklarifikasi kata-kata mungkin yang menyakiti para medis. Tapi kalau harus meminta maaf seolah-olah ini tidak kebenaran, tidak dong, banyak suara jerakan yang menjerit. Harus terbuka. Kalau nama privasi saya bisa diketahui, masa yang komen-komen sedahsyat itu membenarkan pro ke saya nggak bisa dilihat? Lebih banyak yang pro daripada yang kontra. Jadi yang kontra itu hanya orang yang gak suka sama saya dan mungkin salah satu dunia medis yang merasa tersudutkan. Itu lepas dari salah atau gak salahnya si perawat, mungkin ini pukulan untuk semua rumah sakit, pukulan besar untuk semua perawat-perawat di muka bumi Indonesia ini. Ini supaya kalian sadar, kalian sudah disumpah, makanya jangan pilih-pilih bulu, ya kan? Ini seolah-olah, gak tau lah ya, mungkin bapak itu memang sangat sayang sama anaknya ya, namanya kita lagi kondisi sakit, infus putus, ya mungkin bapak itu silap, kalaf. Tapi ini pukulan besar untuk semua perawat-perawat ya, karena selama ini kalian banyak yang sombong, banyak yang lantam, apalagi kalau merawat. Perawat dari orang-orang miskin, dari BPJS, dari pakai surat miskin, dari pakai surat KIS. Hah, muka perawat kayak tong sampah. Malam hari tidur ngorok, catan sama jantannya, teleponan sama jantannya. Kita merawat sendiri anak kita, keluarga kita dalam ruangan. Capek deh, ya kan? Apalagi kalau kita pakai BPJS, terlihat dari keluarga miskin. Udahlah ya, perawat-perawat ini sadar, kalian sadar. Supaya kalian jangan pernah sepele sama pasien. Mampus. Hari ini kami diminta untuk melaporkan terkait dengan dugaan ujaran kebencian yang dilakukan oleh saudara Irfan atau yang menamakan diri sebagai Ratu Entok. Bagaimana tersirat dan viral di dalam TikTok maupun Instagram yang dinamai sebagai Ratu Entok. Hari ini kami resmi melaporkan di Polda Sumatera Utara dengan peristiwa pidana Undang-Undang 19 tahun 2016 tentang ITE pasal 28 ayat 2. Selanjutnya proses hukumnya kami serahkan sepenuhnya kepada tim penyidik Polda Sumatera Utara.